Sama macam dalam album. Okey. Masalah masing-masing. Oh, ya, aku rasa. Sudu dah tak sudu satu ni. Tak sudu satu. Assalamualaikum guys. Saya Aziz Nario. Pam pam pam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zimadi bin Mat dari Taman Sarjana Utama Sungai Buloh, Selangor ya. Taman Sarjana Utama Sungai Buloh, Selangor. Guys, hari ini saya berada di negeri Cik Siti Wang Kembang, iaitu negeri Kelantan Darul Naim bersama dengan Abang Azli saya dan juga bersama salah seorang lagi kita punya artis one of the legendary Roy Kapila of Kelantanis, iaitu Roy Kapila. Sama macam dalam album. Okay guys, sekarang kita berada di PCB Beach Resort. Yes. Dekat sini kita nak review makanan je. Yes, betul. Makanan sea view seafood restaurant. Okay. Yeah, betul. Betul. Memang terbaik. Okey, yang ini kita ada sotong ketam masak telur masin. Okey, ketam masak. Yang ini udang butter prawn. Okey. Yang ini adalah ikan siakap masak steam limau. Jadi guys, dekat sini guys, makanannya semua sedap-sedap guys. Kalau datang ke Kelantan, jangan lupa guys singgah dan bercuti di PCB Beach Resort. Kerana dekat sini bukan saja hotelnya selesa. Yes. Bukan sahajanya resortnya selesa. Yes. Review pun selesa. Ya. Review pun selesa di pantai. Dan juga makanan dia pun. Mantap. Yes. Okey, hari ini kita nak rasa apakah masakan yang istimewa ini. Apa rasa dia. Macam mana harga dia. Berpatutan ke harga Madinah ke. Harga apa bang? Yahudi yeah. ke ada Nasrani ke? Yeah. Kita rasa ya satu-satu insya-Allah ya. Yeah. Okey, abang rasa dulu sotong. Kita rasa ketam. Ketam masak telur masin. Telur masin ya. Yeah. Okey, saya rasa sikit ah. Okey, rasa je. Okey, ya Allah ya Tuhanku. Ambil je. Kita tengok ah. Rasa je. Masak telur masin ah. This is very nice, very special, very good food, very tasty. Very outstandingly unbelievable taste ever I found in PCB Beach Resort Kota Baru Kelantan ya. Saya rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Marvelous. This is really amazing. This is really bombastic, fantastic, terrific ever I found in PCB Beach Resort Kota Baru Kelantan ya. Okay. Abang rasa yang lain pula sikit. Okey, sekarang ni kita rasa ulam terlebih dahulu eh. Ini apa? Rumput. Ha? Rumput. Oh, yang ini rumput. Pasu bunga. Oh, bukan. Saya minta maaf. Saya ingatkan ulam tadi. Bukan. Pasu bunga. Yang ni ulam lah. Okey. Yang ini kita rasa pula dia punya udang. Apa nama dia tadi? Apa nama tadi? Udang masak prawn. Butter. Betul eh? Ya, betul. Udang masak butter. Okey. Rasa sikit bang, rasa. Ya Allah. Oi, tengok pun dah menggiurkan ni. Selain Allah. Daripada Roy Kapila dia, saya juga ada seorang sahabat saya. Berlakon sama-sama dengan saya dalam drama Anak Beranak Abayi. Siapa tu? Dia ni sentiasa muda. Dia sentiasa muda aja je. Tak tua. Walaupun orang panggil dia Pok. Okey. Tapi dia tetap muda. Okey. Okey, ni dia Pok muda kita. Pok muda mainlah ke belakang saya Pok muda. Okey, Pok muda. Dia Pok muda. Muda ni aduh. Pok muda. Duduk sini Pok muda. Pok muda. Okey. Mainlah. Pok muda celah boleh. Celah pun tak apa. Ini adalah Pok muda pelakon filem Anak Beranak Abang Yeh. Kita orang sekali dengan Pok muda di Kuala Lumpur Batang Kali. Batang Kali. Sekali dengan kita masa orang. Masa tu tengah syuting drama Anak Beranak Abang Yeh. Abang rasa udang sikit bang? Saya nak marah ni. Yang ini saya nak marah. Siapa chef ni? Saya nak marah ni. Saya kat terus terang ni. Saya cakap iklan ni depan orang ni. Saya nak marah ni, Ji. Mana saya? Kenapa rasa udang? Sebentar. Saya pun nak marah juga. Kenapa? Okey, panggil tu kenapa? Panggil tu? Panggil Pak Muda kemarin ke sini untuk apa?
Tengok ada punya pelawa. Bukan. Pak muda, sebab itulah pak muda. Kita panggil pak muda duduk sebelah. Ya. Sama-sama. Menikmati juadah ni. Memang sedap. Memang superb. Yeah. Ini dia udang butter prawn first class in the world. Yes. Hanya terdapat di mana? Di PCB Beach Resort. Kota Baru. Iaitu Seaview Seafood Restaurant. Kota Baru, Kelantan. Ya, jangan bimbang. Harga dia, harga yang berpatutan. Orang-orang biasa pun boleh makan. Abang Rahman rasa sikit, Abang Rahman. Ya. Tuan Rahman apa? Ya. Ini. Selain daripada kita ada udang butter prawn, kita juga ada ikan. Ikan siakap bukan datang daripada Langkawi. Ini ikan. Ikan daripada Kelantan. Daripada PCB Beach Resort. Je rasa je. Bila orang dengar siakap ni, orang ngeri. Yeah. Sebenarnya harga dia alam murah je. Je, makan. Makan je. Makanlah je. Saya rasa sikit. Oh, muda. Cara jujur lah ke mana. Cuba komen sikit. Sedap. Sedap sungguh bukan sedap. Memang sedap sungguh. Ni bukan main-main ni. Sedap sungguh, Pak Muda. Sedap sungguh. Okey, saya nak rasa sikit siakap steam limau. Limau. Bismillahirrahmanirrahim. Steam limau tau. Ingat tu, steam limau. Apa dia? This is really really amazing, bombastic, fantastic, terrific ever. Then this one is very overwhelming. Okay, ikan siakap tiga rasa ni, kalau nak jumpa yang sedap, yang saya pernah jumpa adalah di PCB Beach Resort Seaview Seafood Restaurant Kota Baru, Kelantan. Boleh datang rasa kat sini. This is very amazing, super. This is really utterly stunning. Guys, okay. Kalau anda guys datang Kelantan, kalau anda tak singgah dekat PCB Beach Resort ni, anda akan rugi guys. Bukan saja view-nya cantik dekat tepi laut, bukan saja dia punya resort cantik. Betul. Makanan juga semuanya sedap-sedap. Okey guys. Sambil makan boleh menyanyi. Sambil makan boleh menyanyi. Roy ada kat sini. Pak Muda ada kat sini. Ni lagi satu ni, nampak tak? Nampak tak apa yang saya tenung ni? Ini dia panggil aiskrim koko, apa nama ni? Aiskrim koko? Koko apa? Biskut. Memanglah biskut. Apa nama ni? Aiskrim koko? Oreo. Okey, Oreo. Aiskrim, ada pula biskut Oreo. Koko lebih. Apa rasa bang? Saya kena gout, Abang rasa pula. Saya rasa lah, pakai sudu lah. Jadi yang lain pun boleh jamah-jamah sama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap Pak Muda. Saya tak pernah makan es krim koko macam ni. Memang sedap Pak Muda. Siap ada biskut lagi. Amazing lah. Ya. Amazing. Super. Yang ini. Yang ini adalah. Yang ini adalah 2-in-1. Gapo? Yang ini Pak Muda kita panggil apa Pak Muda? Dia panggil batu buruk lah. Maknanya biskut lah. Biskut lah. Dan kalau misal kata ada yang tak berapa nak betul jahat, kita boleh sumpit. Kita boleh sumpit dia Pak Muda. Supaya dia berubah jadi baik. Cuba rasa. Rasa sikit bang. Lebih satu saya ambil boleh? Boleh. Ambil boleh? Sudah ambil. Ambil lah. Biar kita tak makan pun tak apa. Ya, saya cuba rasa. Sedap. Tapi sebelum ni tak pernah angkat masalah ni je dah. Apa dia? Dia tu tak pernah angkat. Tak. Tamu jauh. Bukan untuk tamu jauh Pak Muda. Sebab yang ini kita order Pak Muda hari-hari kat sini. Pasal Pak Muda tak order. Pak Muda ingat benda ni tak ada. Sebenarnya benda ni ada. Inilah aiskrim koko Oreo. Jadi maksud kalau kopi O, tak ada benda kau ni lah. Tak ada. Mana ada kopi O? Okey. Kita semua tahu kat begini. Okey. Ambil mic sebab tem tadi punya. Ambil sebab tem ni. Terima kasih kepada sahabat hamba. Azli. Azli. Sebut nama sahabat juga. Okey. Sahabat hamba Azli. Ya. Abang Haji. Okey, Abang Roy dia mahamnya keluarga. Terima kasih. Walaupun dia maknanya ada sponsor nu 7 meter tepi sungai. 7 meter. 7 meter. 7 stars Okey. Tapi kenapa ditolak di sana? Ada mula tangan tu nampak tangan dah mula? Okey. Ditolak di sana. Okey, mula di sini. Okey. Sebab main seperti mana dia yang tak ada. Ikan daripada laut. Laut ni. Ikan laut, laut. Ikan darat. Bukan laut. Okey, kabu. Ni kabu. Jangan makan.
Dan seterusnya dia kasih tu yeah. Maknanya Amar ada putra. Okey. Maka yeah. Dulu panitia samukan. Okey. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Okey okay, guys, okay, kita berjamu selera terlebih dahulu guys. Okey, kita pun dah tengok dah macam-macam air pun ada. Ada air limau, air buah, betul, air apa. Betul. Guys, datang bercuti di PCB Beach Resort. Betul-betul dekat dengan tepi laut. Sea view seafood dia memang sedap. Betul. Dia punya makanan dia. Guys, terbaik. PCB Beach Resort memang terbaik.